Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Video masak kali ini aku mau buat cemilan yang manis-manis sih guys. Apa itu cemilannya? Yap, seperti yang ada di judul video ini, aku buat Oreo Double Choco. Yuk disimak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita blender terlebih dahulu biskuit Oreo-nya. Setelah itu, kita tuang biskuit Oreo yang sudah halus ke dalam box atau wadah. Kemudian tambahkan susu full cream pada biskuit Oreo yang sudah halus sampai semuanya basah supaya menyatu. Selanjutnya kita masak untuk lapisan kedua. Masukkan susu full creamnya. Kemudian masukkan coklat. Masak hingga semua coklat larut, tidak perlu sampai mendidih ya. Setelah itu kita matikan kompornya dan dinginkan dengan suhu ruangan ya. Selanjutnya kita masukkan whipped cream bubuk. Campurkan dengan air es. Lalu kita mixer kedua bahan tersebut sampai mengental.
Setelah mengental, kita campur dengan coklat yang sudah dimasak tadi. Pastikan sudah tidak panas lagi ya guys. Lalu aduk sampai semua tercampur merata. Selanjutnya, masukkan coklatnya ke dalam box atau wadah yang berisi Oreo. Lalu simpan terlebih dahulu ke dalam kulkas. Dan untuk lapisan yang terakhir, kita masukkan susu full creamnya. Kemudian masukkan coklat. Setelah itu masukkan gula pasir. Dan yang terakhir masukkan tepung maizena yang dilarutkan dengan air mineral. Dan sekarang kita aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dan coklatnya larut. Setelah itu kita tunggu sampai mendidih dan dinginkan dengan suhu ruangan ya. Kalau sudah dingin, bisa kita tuang ke dalam box atau wadah di lapisan yang terakhir ya guys. Selanjutnya kita kasih topping di atasnya. Untuk toppingnya sesuai selera teman-teman ya. Topping yang aku pakai ini coklat meses. Sebelum dimakan kita masukkan dalam kulkas terlebih dahulu ya.